Cari Vitara 100 jutaan, ini barangnya. Pengen punya Velfire, cuma DP 19 jutaan. Nih, bawa pulang Velfire warna putih 2010 cuma di Autozir. Mau punya mobil Wuling Almas, siapin duit 9 juta, bawa pulang nih mobil Wuling Almas. Dots apa nih Om? Ini Journey SXT Platinum. Oke. Okay. Tahun mic-nya dia 2014. Aha. Cuma dia pemakaian 2017. Ini Wrangler Rubicon 2011. Yes. Fox CVT, CBU 2018. Renault. Renault. Tipe apa tahun berapa ini Om? Ini tipe paling mahal, Signature 2019. Oke. Okay. Nah teman-teman YouTube, kita main ke showroom yang kayak Indomaret di mana-mana ada sekarang cabangnya Om ya. Benar. Dan kita lagi di Autozir, ini yang cabangnya di mana nih Om? Ini di Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender, nomor 4C di depan halte bus apa nih namanya? Kampung Sumur. Kampung Sumur. Tempatnya baru banget. Oke, tempatnya baru banget. Baru berapa bulan buka sini? Hampir 1 bulan lah. Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Tapi buka setiap hari juga ya? Buka setiap hari dan ini nanti kita bisa tur, kita lihat sampai belakang, sampai dari tempat untuk moles sama untuk ngecatnya, perbaikan. Kita semua dari total 3 showroom semuanya itu di sini. Pengerjaannya di sini. Pengerjaan semua di sini. Jadi customer bisa lihat mobil datang jeleknya kayak apa, udah bisa lihat. Jadi bukan lihat yang udah lucunya. Oke. Okay. Lihat jeleknya aja dulu enggak apa-apa. Mm-hmm. Mau lihat jeleknya boleh, mau lihat bagusnya juga bisa. Jadi enggak ada tipu-tipu, enggak ada akal-akalan. Jadi SS aja udah gitu. Oke, loh. Oke, lihat rapihinnya di sini, lihat mulusnya di sini, lihat busuknya pun di sini gitu ya Om. Bener ya. Benar banget. Dan nanti kita lihat ke belakang dan ini ada banyak banget stoknya, jadi nanti kita bakal bikin di part 1, part 2 dan sampai nanti yang ada di Jati Mekar ya Om ya. Betul. Oke, dan kita langsung sama ownernya langsung, jadi harganya no tipu-tipu. Mobil dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, kilometer asli, legalitas semuanya aman. Kalau kalian nggak percaya, bawa tukang keker dari seluruh Indonesia datengin ke sini, ke Autozir, buktiin bahwa mobilnya asli semua ya Om ya? Betul. Oke, kita langsung mulai dari yang pertama, tapi kalau misalnya kalian penasaran sama stok dari Autozir, boleh follow Instagramnya, atau nggak subscribe juga channel YouTube dari Autozir ya Om ya? Betul. Oke, Autozir. Nanti linknya ada di deskripsi dan ada nomor telepon marketing resminya. Bener. Kita bakal sebutin harga cash, harga kredit, sama DP Om? Sama DP-nya dan juga sama angsurannya. Sama angsurannya ada ya? Ada semuanya. Oke, dan ini mobilnya cocoknya dipakai buat siapa nanti sama Om Kemal, bantu jelasin ya Om ya? Siap. Takutnya orang nyasar. Nah. Harusnya rezekinya masih pakai mobil yang 50 juta, tiba-tiba beli 500 juta kan bikin pusing kepala ya Om ya? Bener banget. Oke, kita langsung dari yang pertama dulu Om. Nah, ini lagi banyak nih, mobil kecil-kecilan nih. Mobil begini-beginian ya? Iya. Mobil-mobil yang bisa buat orang usaha ya Om ya? Buat usaha bisa, buat antar jemput bisa. Oke, yang pertama kita punya Daihatsu apa nih Om? Grand Max 1300 tahun 2017. Okay. Ini mobil banyak, mau iklan di mana aja ada, mau dicari, mau keluar gang juga ada. Cuma yang posisinya mobilnya ini jok hadap depan semua dan pintu belakang yang hadap ke atas enggak begitu banyak. Oke, dan ini salah satunya. Jadi rada rare lah. Oke, tahun berapa yang ini? 2017. Manual? Manual. Oke, manual, surat-suratnya B, ganjil, wilayahnya Bekasi, Bekasi. Pajaknya bulan 12, kalengnya 2027. Kalau ngomongin pajak, nggak ada yang mati ya? Nggak ada, semuanya hidup atau nggak paling, kalau nggak panjang paling mepet. Kalau mepet bisa nego? Bisa nego. Oke, yang ini berapa duit nih Om? Ini kita buka di 110 juta, 2017. Harganya sama mirip-mirip kayak pasar, tapi pasar yang tipe biasa, yang jok belakangnya masih adep-adepan. Oke. Okay. Kalau yang jok adep depan semua tuh jarang, sebenarnya rada-rada gelap ya. Oke. Okay. Dan juga, selain itu, kilometernya juga belum begitu banyak. Masih kecil? Masih kecil. Masih pantas lah ya? Banget pantas. Oke, okay. Itu 110 juta harga cash, harga kredit? Harga cash kerasnya, 110 juta, mau nego nanti gampang tinggal datang. Oke, okay. Harga kreditnya? Harga kreditnya ini total DP minim, bicara minim ya, itu di 8 juta. Oke. Okay. Angsurannya 3 juta 240 ribuan lah. Oh, berarti kalau buat nyari duit, kalau angsuran 3 jutaan, berarti sehari nyelengin 100 ribu, 150 ribu ya? Iya, betul. Karena ini mobil cocok buat antar jemput anak sekolah. Oke, okay. Buat catering juga bisa ya Om juga ya? Bisa. Dan kalau Sabtu Minggu lagi pakai buat sama keluarga, tinggal pakai mobilnya bisa, ya Om ya? Masih bisa. Oke, okay. Itu cicilannya lewat apa?
apa tuh? Pakai apa? Ini kita rata-rata ya 90% di sini kita pakainya Adira. Oke. Karena banyak sih bisa aja kalau untuk di luar kota pun juga bisa pakai Adira atau kadang kita juga selain Adira juga ada. Cuma karena kita lebih arahnya ke Adira tuh karena kalau pakai Adira itu yang pasti dia suka banyak promo. Oke. Yang pertama, yang kedua itu provisinya 0%. Oh, nggak pakai provisi? Nggak ada. Oke, okay, lalu? Ada. Dan juga bunganya itu di 10% 4 tahun untuk mobil yang biasa-biasa. Untuk harga di bawah 300 juta. Oke. Okay. Itu lalu? Cuma 10%, provisi 0%. Oke. Okay. Jadi itu sangat masuk akal sekali lah. Relevan lah ya. Relevan banget. Oke, okay, karena kalau misalnya pokok hutang 100 juta aja kalau pakai provisi 5% berarti hampir 5 juta. Hampir 5 juta. Berarti kalian udah juta. Save duit kalau beli di AutoZir kreditnya pakai Adira udah simpen duit sampai 5 juta ya, Om ya. Oke, okay, nah nanti tinggal dihitung-hitung lagi masalah DP-nya, mau berubah simulasinya, mau pakai DP yang disiapin CPR-nya, atau misalnya punya budget 30 juta, 40 juta, mau dihitung ulang juga nggak masalah ya, Om ya? Cuma hitungan hari, 1-2 hari. Bisa hitungan jam, bisa langsung PO itu. Bisa langsung proses ya? Bisa langsung PO. Oke, bisa langsung PO. Langsung PO, habis itu kirim mobil ya, Om ya? Langsung, ambil. Oke, kita geser yang ini, Om. Okay. Yang ini nih, orang-orang kalau misalnya mau cari buat pemula mau main sedan. Bener. Ini orang-orang yang mungkinnya tadi naik motor, terus sekarang baru kerja, terus punya duit, pengen ngerasain naik mobil sedan. Nah iya, ini barang Evo, apa nih? Mitsubishi Lancer Evo tahun 2001. Aha. Cuma dia Evo 4, cuma panggilannya kadang orang bilangnya Evo 5 juga. Oke. Okay. Karena dia udah facelift, kelihatan dari ini lampu one piece. Oke. Okay. Grillnya juga udah berbeda. Aha. Bempernya juga apa bahasa lebih manyun lah ya. Aha. Nah, terus manual matic, manual. Manual ya. Manual, tipenya yang SEI yang sudah airbag. Udah airbag, udah airbag. Untuk cari yang tahun sekian mobilnya harga untuk harga 60 juta kecil, mobil masih bagus begini enggak gampang. Susah ya? Susah. Oke, susah. Velg juga udah begini? Velg udah begini, mobil udah tinggal pakai aja. Oke, udah tinggal jalan aja ya? Udah tinggal jalan. Surat-suratnya aja. B genap, ini daerah mana kalau boleh tahu ini nih? Ini kalau nggak salah Tangerang deh. Tangerang ya? Iya. Nomor masih nempel semua berarti? Kayaknya harus BBN ini. Harus BBN harus ya? Harus BBN. Abis berapa kira-kira BBN barang beginian? Ini sampai balik nama pajak hidup, mungkin itu udah urusan dari showroom ya. Oke. Okay. Yang pertama, yang kedua, pajaknya juga paling cuma 1 juta kecil lah. Oke. Okay. Pajaknya 1 juta kecil ya. Oke. Okay. Lepasnya berapa duit? 62 juta aja. Itu harga cash only. Cash only. Tahunnya udah enggak cover. Udah kemakan umur ya. Udah kemakan umur. Oke, okay. 62 juta only, jadi enggak pusing kepala bawa duit 60 juta kurang dari 60 juta nego-nego lagi bisa ya, Om ya? Masih bisa. Bisa, ada penting datang dulu. Mobil. Oke. Okay. Yang ini, Om, kalau yang ini nih. Nah, kalau ini mobil 1 juta umat ini juga. Mobil 1 juta umat. Orang-orang baru pertama kali punya mobil juga. Iya. Yeah. Atau enggak orang baru pengen belajar mobil. Iya. Yeah. Beli yang beginian karena enggak nyekek leher biasanya. Iya, yeah, benar. Oke, okay. Barang apa nih, Om? Ini Agya TRD 2016. Aha. Ini masih generasi pertama ya. Oke. Okay. 1000 cc 3 silinder matic. Mm-hmm. Ini nopolnya A, genap. Pajaknya ini di bulan 8, mepet ya tapi mepet ya. 2 bulan ya? Iya, jadi bisa hitung-hitungan? Bisa hitungan. Oke. Okay. Dan ini kalau untuk kalian mau beliin buat anak atau buat siapa gitu ya, anak atau buat istri, buat di rumah, cuma buat antar jemput deket Indomaret apa kemana, mobil ini cukup. Oke. Okay. Cukup. Mobil ini cukup lah untuk daily use dalam kota, nggak ada rewel-rewel, asal ada bensin, jalan aja udah pokoknya. Iya. Ngerawatnya juga enak. Ngerawatnya ya enak. Oke, kalau nggak mau masuk bengkel resmi, masuk bengkel pinggir jalan iya. Juga orang ngerti ya, Om ya? Gampang, ini ngerawatnya sama kayak ngerawat rumput di taman liar aja udah. Oh iya, potong, siram, potong, iya, siram iya. Ya udah gitu aja. Oke, udah. Berapa duit, Om? Iklan. Ada Mark Marquez. Lagi ngejar Valentino Rossi. Valentino Rossi. Iya. Wow, boom. Semoga rebahan di depan dia. Berapa di itu? Ini cashnya di 102 juta. Cash keras 102 juta? Keras 102 juta. Kreditnya? Aja. Ini kalau kredit total DP-nya di 5 juta. Aha. Angsuran 3 juta lempeng kali 48 bulan. Oke, jadi kalau yang punya gaji cuma 6 juta, sekarang pengen punya mobil, udah jangan ngimpi lagi, datang langsung ke AutoZir, ketemu mobilnya Om ya? Iya. Lewat Adira, prosesnya nanti Om Kemal bisa bantu ya, karena apa, Om Kemal cepat. Bukan kenal marketingnya, tapi ownernya ya Om ya? Iya. Oke, jadi masalah ya. Hitung-hitungan, masalah PO mau diproses seluruh Indonesia, gampang. Om Kemal tinggal sentil aja, keluar ya Om ya? Iya. Oke. Pengennya. Yang ini Om, yang ini Om. Ya. Ini irit juga nih Om. Ini
CC-nya lebih besar daripada dia. 1200 ya? 1200, 4 silinder. Yang pasti satu lebih nyaman. Oke. Yang kedua lebih tinggi. Oke. Yang ketiga lebih irit. Oke. Keempat lebih kenceng. Oke. Cuma kalahnya satu, manual. Oh. Tapi kalau secara gaya tampilan lebih modis. Lebih modis. Oke. Berarti Ignis tipe apa nih? Ini GL manual 2017. Kilometer pemakaian 2018, kilometer 70.000. Asli tuh ya? Asli, 75 atau 76.000 lah. Oke, surat-suratnya B ganjil Jakarta Pusat, pajaknya bulan 2, kalengnya 2023. Ini kalau ya, pajak BBN juga berarti? Ini enggak, ini nanti ini sekarang posisi mati karena lagi pemutihan. Aha. Jadi nanti ini terima pajak panjang bulan 2 ganti kaleng 2024. Oke. Okay. Oh iya, karena Jakarta sekarang infonya lagi pemutihan ya. Lagi pemutihan. Karena ulang tahun Jakarta. Ulang tahun Jakarta. Oke, okay, jadi kalau beli pajak-pajak mati jangan takut, tinggal datang ke Samsat. Kalian nggak punya waktu ke Samsat, tinggal suruh orang-orangnya Om Kemal yang datang ke Samsat. Gampang, kalian siapin ya duitnya atau enggak, nanti Om Kemal yang bantu ya, Om ya. Bener. Berapa duit barang beginian? Ini cashnya di 109. Oke. Okay. Juta cash. Kreditnya? Kalau kredit total DP 9 juta. Aha. Angsurannya 2.990.000 kali 48. Oke. Angsurannya berapa tadi, Om? 2.990.000 aja. Oke, jadi orang-orang yang gajinya UMR, join income sama istrinya, dari kemarin mungkin ngomongin pengen beli mobil tapi bingung. Bener. Beli mobil baru sekarang harganya udah begini semua. 300 juta ke atas sekarang, Om. Iya, Ayla apa Agia 250 juta. 250 juta. Prosesnya lama. Kalau di sini mumpung lagi liburan anak sekolah, masih ada sebulan lagi liburan anak sekolah ya, Om. Bener. Ya. Datang ke sini bawa duit berapa aja, ngobrol sama Om Kemal, nanti angsuran nabung. Betul. Betul ya, Om ya? Oke, itu doang. Kita ke belakang, Om. Sekarang ke dalam. Oke, kita ke dalam. Sekarang ini kita punya mobil Dodge dulu. Boleh yang Dodge dulu. Yang Dodge dulu ya? Iya. Oke, yang Dodge dulu, dan ini buka setiap hari. Kalau misalnya kalian ke sini misalnya arah-arah pulang kerja atau teman-teman dari luar daerah terus mikirnya cuma buka pagi sampai sore, enggak. Enggak. Jam berapapun tungguin, Om. Iya, betul. Kita bukanya kalau yang ini bisa dari jam 9 udah buka sampai jam 12 malam karena orangnya banyak. Orangnya banyak. Kalau yang tempat lain bukanya tuh jam 10:30 rada siang. Aha. Tutupnya sampai jam 9 jam 10 malam lah. Oh, pokoknya yang kalau kalian datang-datang pulang kerja mau ke AutoZir yang di Ngurah Rai bisa, Pahlawan Revolusi bisa, sama yang Dati di Mekar bisa. Tinggal janjian aja deketnya paling mana ya, Om ya. Halo-halo mau yang mana gampang gitu. Oke. Okay. Dots apa nih, Om? Ini Journey. Aha. SXT Platinum. Oke. Okay. 2 tahun, NIK-nya dia 2014. Aha. Cuma dia pemakaian 2017. Oke. Okay. Jadi kilometernya masih baru banget lah hitungannya. Kilometernya, nah kalau yang untuk biasanya untuk followersnya kita yang di IG udah tahu kita tuh mungkin setiap bulan itu pasti dapat Journey. Oke. Okay. Cuma seumur umur baru dapat yang kilometernya serendah ini. Ini berapa? Ini di 28.000. 28.000. No puter-puter tuh ya. Oh, puter-puter, enggak ada yang bisa puter sih. Enggak ada yang bisa puter ini. Oh, tuh, enggak ada yang bisa puter. Kita aja baru tahu, dan ini barangnya seger banget. Surat-suratnya B ganjil Jakarta Pusat, pajaknya bulan 1 kalinya 2027. Berarti hidup nih kondisi pajak ya. Hidup. Dan ini lihat jeleknya. Jeleknya tuh begini. Kotor, ini juga tuh masih ngelampe-ngelampe. Ini ada bekas lem-lemannya karena dia kalau yang tahun 2000, di bawah tahun 2014, dia belum krom kelihatannya. Oh, kekurangannya itu. Kalau udah facelift, dia udah krom aja. Oke, tapi mobil lainnya nggak ada? Normal semua sama. Normal function semua ya? Nggak ada. Aman semua ya? Aman, 28.000 asli. Oke, 28.000 asli, ban juga masih tebel. Berapa duit? Ini cash kerasnya, khusus nih, karena baru datang semalam. Oke. Khusus buat di channel YouTube-nya Hari Fadilah. Kita kasih di 189 juta aja. Cash keras itu? Cash keras. Oke, kalau BP-nya mau bisa berapa nih? Kalau mau kredit kita bisa bantu, total DP di 29 juta. Aha. Angsuran 5.200. 5.200. Oke, ini mobil cocok buat siapa sih, Om? Kalau boleh tahu nih, kalau Dutch kan karena barangnya jarang-jarang nih. Bener. Takutnya orang minder. Bener, kebanyakan orang mungkin ada sedikit aware lah. Atau dia harus, aduh. Ini sebenarnya mobil Amerika itu tidak seribet mobil-mobil Eropa. Okay. Itu yang pertama. Oke. Okay. Dia dari modul kelistrikan dia jauh lebih simpel. Mm-hmm. Dan juga dia ini
Matic-nya pun bukan Matic yang giginya 5, 6, 7, 8, 9 speed, enggak. Okay. Dia masih pakai oli Matic-nya pun masih pakai ATF biasa, okay. 4 speed. Mesinnya pun 2400cc, VVTi. Jadi boros-boros banget, enggak. Okay. Mungkin boros karena bodinya aja yang berat. Okay. Karena dia biarpun cc 24, feel-nya feel 3000 memang bawanya. Okay. Kayak 3000 bensin. Jadi memang nikmat, enak, dan harga barunya pun dengan, karena ini mobil bebas gimmick ya hitungannya, ya nggak kayak mobil sekarang ya. Oke. Ini aja dulu barunya tuh 800 jutaan dipotong diskon lah, tapi diskonnya gede, kalau nggak salah kita 200 jutaan. Jadi udah harganya udah tergerus banyak banget, disunatnya banyak udah banget, disunat ya? Banyak. Dan juga bukan mobil ruwet, bukan mobil yang ribet-ribet. Spare part nggak begitu mahal, enggak. Loh, nggak mahal. Dan kita ada bengkel langganan gede khusus menanganin Dodge, Jeep, Chrysler, apapun itu produk Amerika. Dia orangnya juga enak dan bisa cover terus lah pokoknya. Enak, okay. Udah top. Jadi kalau orang baru-baru belajar pertama mau pakai mobil ini pun sebenarnya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, karena nanti kalau bengkel-bengkelnya nggak mau ke bengkel resmi, bengkel langganannya Om Kemal bisa bantuin ya Om, bisa ya? Bisa bantu. Okay. Dan spare-partnya pun nggak mahal. Gampang rawatnya ya? Bener, enak. Oke, okay, gampang rawatnya. Nah kalau yang ini? Yang ini nih nggak umum nih karena nih? Iya. Jarang-jarang showroom-showroom di daerah sepanjang jalan I Gusti Ngurah Rai ini majang mobil beginian. Iya. Cuman Autozir nih. Barang apa nih? Ini Wrangler Rubicon 2011. Oke. Ini 4x4, 4x4 sway bar semua aktif, enggak ada kurang. Oke. Kilometer 60 ribuan. Dan juga Om, ini mobil baru banget nyampe kemarin habis maghrib. Baru banget nyampe. Kita baru dapat. Jadi bisa dilihat. Ini jelek ini ada nih. Oke. Jadi dia tuh kan bempernya modelnya plastik ya. Aha. Jadi kalau pernah kesundul, dia langsung kalau dicet, kalau udah bekas cetan dia ngelupas begini. Oke, tapi nanti ini terima rapi ya? Terima rapi. Udah terima rapi? Terima rapi. Tinggal masuk ke belakang ya? Iya. Di belakang nanti dikerjain, tapi tinggal luar dalam semua masih orian. Kalau body aku jamin 100% full original. Bicara full body. Original ya? Bicara body ya. Oke, full original, dan ini surat-suratnya juga udah pakai plat baru nih. Iya. B genap, J itu wilayah mana sih Om? Ini kalau nggak salah Jakarta kok. Ini Jakarta ya? Bekas ex artis terkenal Kota Madia lah paling. Oh, ini bekas artis nih? Iya. Oke, pajaknya bulan 10, kalengnya 2025. Berapa 2025. Duit yang beginian? Ini di angka 699 juta, nggak nyampe 700 juta. 699 juta? Iya. DP berapa bisa yang beginian? Ini total DP 150. Aha. Angsuran 15.500. 15.500? 500.000. Oke, kalau misalnya biasanya mobil-mobil beginian, kalau di showroom-showroom lain yang udah nyala lampunya, lantainya marmer segala macam, harganya ngeri Om ya. Ngeri-ngeri. Di bawah 700. Oke, di bawah 700, telepon saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, share videonya, ada barang begini di sini. Mau ambil luar kota bisa, ya enggak bisa cuma satu, luar negeri. Luar negeri enggak bisa. Itu enggak bisa. Tapi luar orangnya, kota bisa. Luar kota enggak masalah ya. Enggak apa-apa. Paling jauh kemana Om? Saya sampai ke ini nanti kalau Om lihat yang di showroom Pondok Bambu ada beberapa yang laku kredit, itu ada yang dari mobil mewah-mewah ya. Aha. Dari Kendari. Oke. Okay. Dari Balikpapan. Aha. Dari Riau. Aha. Itu ada semua. Dan kayaknya mobilnya masih ada di Pondok Bambu. Oke. Okay. Nyebrang laut semua. Nyebrang ya? Laut semua. Oke. Okay. Iya, monggo Om. Ini buktinya banyak tamu yang datang. Ini karena lokasinya pinggir jalan, deket bandara. Kalau yang dari luar daerah mau kesini 20 menit palingan dari Halim ya Om ya. Iya, benar. Kalau keluar tol 5 menit dari pintu tol. Kalau naik busway ini cuma lompat langsung ke sini ya Om ya. Aja. Tinggal lompat aja, abis itu bawa pulang mobil ke kampung kalian. Nah, geser lagi Om. Kita geser yang ini. Ini okay. Yang Foxy dulu deh Om. Boleh. Ini Foxy cuma satu tipe. Mm-mm. Sekarang udah keluar barunya. Mm-mm. Tapi barangnya indennya minta ampun. Minta ampun. Hampir namanya 5 bulan sampai 6 bulan. Bener. Nah kalau yang ini tipe apa, tahun berapa nih? Satu ini, tipe sih. Dia satu tipe kan. Foxy yes. CVT CBU 2018. Mm-hmm. Dia ini mungkin bisa dibilang satu-satunya produk ATPM Toyota yang didatangkan utuh dari Jepang. Oke. Okay. Bulet plek gitu. Jadi makanya dia harganya rada mahal. Oke, okay, udah gelondongan langsung. Udah ya? Gelondongan. Oke, okay, warna Jepang. Putih. Warna putih. Oke, okay. Kilometer berapa? Ini rada tinggi, kilometernya di 90 ribuan. Record enggak tapi? Kalau enggak salah dia record deh. Harus cek dulu ya. Harus dicek. Oke, okay, nanti tinggal minta nomor polisi atau enggak nomor rangka, ini surat-suratnya. B ganjil wilayahnya orang Depok, orang Depok mobilnya nyasar ke sini nih, nyasar ke Jakarta Timur. Eh? Pajaknya bulan 9 kalengnya 2023. 2023. Berapa duit Om? Ini cash di 359. Cash 359. Mm-mm. DP bisa berapa? Ini kredit bisa di
DP 45 juta minim. Aha. Angsurannya tuh kalau di 4 tahun, aha, rada tinggi ya. Okay. 9 jutaan, 9.400.000. Aha. Kalau di 5 tahun ya. Oke. Okay. Hampir 8, 7.990.000. Oke. Okay. Nanti tinggal hitung-hitungan aja. Pokoknya dengerin baik-baik harga cash-nya masih bisa nego, DP-nya, angsurannya pun masih bisa masih nego bisa. Karena kreditnya lewat Adira nanti Om Kemal yang aturin. Wah, udah tuh, gampang deh. Gampang. Selama bukan bekas kasus, yes, matiin orang, aha, atau ngilangin mobil, aha, atau bawa kabur mobil, hilang seorang-orangnya. Aha. Selama bukan begitu, insya Allah kita masih bisa bantu lah. Oke, okay. Asal nggak cacat perbankan, nanti Om Kemal beresin nih Om ya. Betul. Oke, okay. Yang ini Om, yang ini juga nggak umum nih mobilnya nih Om. Yeah. Ini Renault nih ya. Yap, ini Eropa versi Jepang. Eropa versi Jepang. Kenapa yeah bisa begitu? Ya karena dia basicnya dari sasis, mesin, semua plek, ciplek, X-Trail. Oke. Okay. Ya, cuma dia punya model karena dia berafiliasi ya antara Renault, Mitsubishi, dan Nissan. Nah, maka dia keluar banyak. Sekarang tipe-tipe Renault pun mesinnya untuk yang CC 2500 pakainya produk dari Nissan. Oke. Okay. Kecuali body. Jadi kalau mau cari, kalau mungkin interiornya ada yang kurang suka dengan interior Nissan, dia mau ada feel Eropa. Oke. Okay. Ambil ini. Renault. Renault. Tipe apa, tahun berapa ini, Om? Ini tipe paling mahal Signature 2019. Oke. Okay. Ini juga udah sunroof panoramik, audio Bose, speakernya ada banyak, sampai subwoofer Bose-nya pun ada. Oke. Okay. Kilometer? Kilometer 44.000 service record. Oke, okay, 44.000 service record, surat-suratnya B genap, pajaknya bulan 12, kalengnya yep 2024. Betul. Warna apa sih, Om, ini, Om? Ini putih, Om. Putih ya? Putih siraliknya dia, Om. Oke, okay, berapa duit yang beginian? Ini cashnya di 299. Oke. Okay. Kalau kredit ini bisa di total DP-nya berapa DP-nya, Om? DP-nya 25 juta, angsuran 7.990.000. 5 tahun? 4. 4 tahun. 4 tahun. Ini aja. Dari tadi angsuran tuh kan segitu. Hmm. Itu ada DM, ada DP, Om? Ada DM, dong. Ada DM. Kalau yang ada DP kita sebut 48 langsung. Oh, langsung sebutin bulannya langsung, ya. Bulat 48 gitu ya. Kalau oke, kalau ada DM berarti pasti ketemunya ganjil. Betul. Oke, karena udah termasuk dengan angsuran pertama di total DP-nya, Om ya. Benar. Oke, yang ini, Om, ini juga DFSK. Ini DFSK. Wah, ini di sini banyak mobil-mobil nggak umum nih. Jadi kalau main-main biasanya ketemunya Avanza, Xenia, Terios, yeah, Ras. Ini banyak-banyak mobil-mobil yang mungkin unik ya, Om ya. Iya. Yeah. DFSK apa nih, Om? Ini Glory 580, 1500 turbo yang lux ya. Oke, okay, Matic ya. Matic, sunroof, aha, jok kulit, 7-seater. Oke. Okay. Turbo, ya kalau untuk mobil pertama buat dalam kota, keluar kota masih mau, aha, gitu ya. Tapi asal ini mobil terkenal dulu tanjakan kurang kuat. Oke. Okay. Karena mobil ini bebannya besar. Oke. Okay. Transmisinya juga CVT. Oke. Okay. Jadi penggeraknya apa? Belakang, depan? Depan. 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 Oh, kalau jadi penggerak depan memang kecenderungannya buat manjat susah ya, Om, iya, ya. Memang. Tapi kalau sih untuk akselerasi dalam kota, untuk cukup manuver-manuver dalam kota di tol aman, aman masih ya. Aman. Surat-suratnya B genap 2004 genap, nih, bukan 2024, iya, tapi 2004. Plate selatan, pajaknya bulan 5, berarti hidup ya? Hidup panjang. Oke, okay, berapa duit, Om? Ini cashnya di 145. Oke, okay, DP kalo bisa berapa? Ini kredit DP minim, kalau nggak salah, oh, DP 30. Aha. Angsurannya 3.400. 3.400? Iya. Yeah. Oke, okay, jadi kalau kesini kalian mau cari mobil SUV atau mobil yang buat usaha, punya duit kira-kira bisa ngangsur 3 jutaan, tinggal pilih mobilnya, Om ya. Benar. Mau pakai city car, mau pakai SUV, mau pakai mobil buat cari duit, datang ke tempatnya Om Kemal, ke AutoZir, ada pilihan mobilnya, Om, ada ya. Oke, okay, lagi ada yang geber-geber mobil. Ya, yang ini, Om, yang mobil ini kita juga nampung Alphard Velfire juga banyak ya. Iya. Ini Velfire. Ini Velfire, tipenya karena dia build up, ini sebenarnya tipenya tipe paling murah. Aha. Cuma dia udah karena dia build up, dia kelengkapannya udah sunroof, udah jok kulit juga. Udah depan enggak, joknya masih fabric bawaan. Warna hitam ya? Coklat. Oh, coklat dalamnya. Coklat cuma. Oh. Dia kalau yang tipe atasnya itu kalau enggak salah baru hitam. Kalau baru hitam. Paling bawah dia coklat. Oke, okay. Tahun berapa nih, Om? Ini 2010. Tipenya?
Tipenya kalau di STNK sih Velfire V ya. Velfire V. Jok tengahnya nyambung aja. Oh, nyatu ya? Nyatu. Bisa 3 orang berarti? Bisa 3 orang. Oke, bisa 3 orang, bisa buat rebahan karena kalau yang umum-umumnya kan captain seat ya. Mm-mm. Oke, yang ini surat-suratnya BN wilayah mana, Om? Ini Pangkal Pinang. Masih nempel. Masih nempel. Okay. Jadi ini mobil pertamanya Nopol B. Mm-hmm. Baru kemarin dianya ini customer lama, dia pindah tugas ke sana. Mm-hmm. Dia habis dia modif-modif nih, bikin bumper-bumper model apa ini, file set apa-apa lah dia. Terus dia pindah ke Pangkal Pinang. Akhirnya dia cabut mutasi ke sana. Oke. Okay. Di sana 2 bulan apa 3 bulan dia balik lagi ke sini. Oke. Okay. Cuma udah tanggung jadi Nopol sana. Oke, okay, udah akhirnya, jadi. Iya. Akhirnya dia agak ada rezeki, dia jual, ininya nempel. Oh, cuma buat pengurusan mau perpanjang sampai budak, gampang aja udah pokoknya. Bisa dibantuin aja? Bisa dibantu, mutasi, gampang, apalagi. Okay. Yang penting pakai dulu Velfire, kalau ngurus surat-surat mah nggak usah dipikirin. Mm-hmm. Biar Om Kemal dan tim yang ngurusin ya, Om. Ya. Berapa duit, Om? Ini di 209. 209? 209 juta? Velfire. Tetangga kalian nggak tahu harganya berapa. Yang tahu cuma Om Kemal putih sama timnya. Ini. Yang penting di tongkrongan, di garasi kalian, kalian bawa ke mall, bawa kondangan, naiknya orang udah ngiranya Alphard atau Velfire, Om ya. Iya, benar. Padahal cuma 200 juta. Mahalan juga Avanza baru. Waduh, bener, ya. Bener. Hampir 300 juta, Velos. Bener. Ya kan? Bener. Yang ini berarti bisa DP berapa, Om? Kalau 209 juta. Kalau bicara data oke lah ya. Oke. Okay. Ini total DP di 19. Oke. Okay. Angsurannya itu di 5,9. Pakai Adira lagi. Pakai Adira. Sorry, 5,8. 5,8. Nah. Pakai Adira lagi. Ini Adira lagi. Oke, okay. Pakai Adira lagi, enggak mungkin enggak di approve. Om Kemal saudaraan. Heeh. Sama perusahaannya. Iya, Om. Yang itu, Om, yang nguling dulu, Om. Oh, yang dari tadi ini barisan Renault, DFSK, Wuling. Ini mobil-mobil yang showroom-showroom lain. Mungkin belum tentu beraninya tok ya, Om ya. Iya. Yeah. Tapi AutoZer nyimpen barang beginian. Nyimpen. Selalu harus pasti harus ada. Harus ada. Kudu wajib kalau ya. Ada, waduh, ngudak-ngudak terus nih. Sekarang kalau beli barunya orang kaget, hampir gope ya, Om ya. Yang RS Pro ini dia ada kan tipenya banyak ya. Aha. Jadi kalau yang RS Pro ini yang pasti dia atapnya hitam. Oke. Okay. Dia two-tone. Two-tone. 7 seater. Aha. Terus untuk ADAS apa segala macam juga. Aha. Paling lengkap ini dia nih, ada sensornya di bawah sini. Ada sensornya ya? Iya. Oke, dan ini surat-suratnya Bogor, genap, pajaknya bulan 9, kalengnya 2026. Mm-mm. Ini berarti RS Pro tahun berapa? 2021. Masih muda dong ya? Masih muda banget. Baru 2 tahunan ya? Kilometer berapa, Om? Ini gue lupa nih, kalau nggak salah 19.000 apa nggak 20.000 lah. Masih asli ya? Masih asli. Oke, berapa duit lepasnya kalau yang beginian? Ini cashnya di 270 aja. 270? Mm-mm. Tuh. Barunya dua kali lipat selisihnya, Om, iya, ya. 440 apa 400 sekian lah pokoknya. Walaupun ada diskonnya tetap nggak ketemu hitung-hitungannya. Tetap nggak ketemu hitungannya. Masih enak begini, Om ya. Karena ingat kalau beli barunya kredit itu pasti dimasukin provisi. Kalian nggak percaya intip aja hitung-hitungan di kontraknya, Om ya. Tapi kalau di sini udah nggak kena provisi, provisinya nol. Nol. Bisa DP berapa emang? Kalau untuk khusus nih, untuk dari YouTube, dari subscriber dari Om Hari Fadila ya. Yes. Bisa kita kasih DP minim 9 juta. Oke. Okay. Angsurannya 7.650 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun, tapi buat mobil baru 7 jutaan sih memang. Iya. Tapi dapat mobil baru, garansinya juga masih on di Wuling sampai 2024. Oh, masih on ya? Akhir. Oke. Okay. Ya. Terus udah tinggal pakai aja mobil. Tinggal pakai ya. Boleh dicek-cek juga. Kalau orang mau beli cash, BPKB ready nggak? Ready, ngeletak. Ngeletak ya? Ngeletak. Berarti hari ini teman-teman misalnya datang dari luar daerah, mm-mm, ambil mobilnya, bayar cash, bayar bawa cash, mobil, bawa mobil, BPKB. BPKB. Jadi nggak mondar-mandir? Nggak pakai mondar-mandir. Oke, okay, tinggal pesan tiket pesawat ke Halim ya, Om ya? Nggak usah nunggu lama-lama. Yang ini, Om, yang dari tadi ini kan 209 juta. Ya. Kalau yang ini tipe apa, tahun berapa nih? Ini Alphard yang SC Premium Sound. Oke, okay, build up juga ya? Build up importer juga ya? Iya. Oke. Okay. Kameranya ada di depan, aha, kiri kanan deh, sama di belakang. 360 berarti ini ya? Dia untuk tahun sekian namanya masih belum 360, dia cuma kayak all round aja. All round aja dari atas gitu doang ya? Dari benar-benar depan sendiri, kiri sendiri. Oh, sisi-sisi sendiri ya? Sisi sendiri. Tahun berapa ini? 2008. 2008? Tua. Kilometer berapa ini? Ini kilometer di 120 sekian ribu. Oke. Okay. Ini juga sangat mobil terjaga, aha, bagus. Uh-huh. Dan juga ini juga baru datang juga mobilnya. Semalam?
semalam juga. Oke, baru jadi datang semalam. Baru pada masuk banyak banget, makanya pada kotor-kotor, ada kurang-kurang sedikit nih, kayak lampu aja masih kurang kurang nyala ya. Kurang nyala. Oke, pokoknya tapi begitu nyampe ke tangan customer, kalian pokoknya terimanya udah terima mengkilap. Kalian dulu lihat dulu mobilnya, Om Kemal kurang begini, bawel aja ya Om bawel ya. Bawel aja. Bawel aja nanti diberesin semuanya. Beres. Pengerjaannya di belakang. Ada di belakang. Begitu bawa pulang ke rumah, orang nyangkanya kalian abis beli mobil baru dengan surat-surat B genap orang Selatan pajak ke bulan 9 kali 2023. Tuh. Berapa duit Om? Ini cashnya di 229. Oke. Okay. Kalau mau kredit total DP di 30 juta, angsuran 6.100.000 4 tahun. Oke, nggak usah minder. Kalau dulu mungkin ngebayangin kalian nggak akan pernah punya Alphard atau punya Velfire, main ke AutoZer, udah waktunya kalian naik Alphard, naik Velfire ya. Nyenengin orang tua, nyenengin anak, nyenengin istri, mobil satu lagi, mobil yang baru. Ya. Tapi bekasnya yang buat pakai Sabtu Minggu, buat kondangan, buat nge-mall, ajak anak istrinya naik Alphard atau Velfire Om ya. Iya. Cuman 200 jutaan. 200 jutaan. Dan juga karena untuk mobil harian ya. Mm-hmm. Saran sih kalau untuk mobil harian untuk jadi kuda, ya baiknya sih pakai mobil cuma hanya dari Jepang aja. Oke. Okay. Kalau untuk mau dari harian ya. Untuk kalau yang sedikit kurang care ke mobil, oke. Okay. Masih oke okay lah pakai biarpun dia 2008, 2010 itu. Kalau Toyota, Suzuki, Daihatsu itu oke banget. Oke, ngerawatnya enak ya? Ngerawatnya kayak ngerawat rumput. Oke, nggak bikin pusing kepala. Mm-mm. Tapi kalau pakai mobil Eropa, duh kalian tuh harus pelototin. Iya kan? Mesinnya dipelototin, kaki-kakinya dipelototin, kena satu ntar kena kemana gitu Om ya. Yeah. Tapi kalau mobil Jepang, nggak usah khawatir Om ya. Oke, yang Jepang. Nah, ini kalau parkir di mall, belagu nih. Nggak mau nyampur sama orang lain. Nyebelin. Cuma ini posisinya begini. Aha. Ini tadi anak-anak main di pajang, ini sebenarnya mobil udah laku. Oke. Okay. Cuma orangnya masih ada kekurangan pembayaran aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada yang mau, dilepas? Kita sih kasih waktu ini sampai akhir bulan ini aja. Oh, kasih waktu? Tapi nggak apa-apa kita infoin. Boleh. Barang apa nih? Ini RX270 Hong Kong 2014. Oke. Okay. Lexusnya. Oke. Okay. Ini kilometer 60 ribuan. Tangan pertama juga? Tangannya gue lupa. Tangan kedua. Harus ngecek ya? Mm-mm. Tangan kedua ya? Mm-mm. Surat-suratnya B-nya B ganjil Selatan, yeah. Pajak ke bulan 8, kalinya 2024. Betul. Berapa duit yang beginian? Ini kemarin laku di angka 370. Berarti nanti kalau ada yang serius mau bayarin lebih ceban, lepas ya. Bisa diatur. Bisa diatur bisa ya. Oke, okay. Kalau buat kredit bisa berapa ini? Ini total DP-nya kemarin di 45 juta. Angsurannya nih kalau nggak salah nih di 8 jutaan 4 tahun. 8 jutaan. Iya, 8, sekian 4 tahun. Okay. Hampir 9. Datang ke mall-mall di Indonesia, ini udah punya parkiran khusus jadi nggak perlu ngantri-ngantri bareng-bareng sama mobil-mobil lain ya Om ya. Iya. Tinggal pilih parkiran yang ada tulisan Lexusnya, Lexus. Privilege parking ya Om ya. Langsung oke, okay. Yang itu Om, yang ini jadi stok terakhir atau masih ada lagi di belakang? Masih ada lagi itu, yang baru nyampe sih. Yang baru nyampe, berarti bukan stok terakhir ini ya? Ya, kita masih lagi ke belakang lagi ya? Yep, oke, okay. Yang ini barang apa nih Om? Ini Grand Vitara 2.4 manual, aha, tahun 2012. 2012? 2012, dan juga nopolnya. Surat-suratnya. Kalau yang mau beli Vitara baru, tapi kalian misalnya ngerasa ah kurang oke nih, masih suka dengan Vitara yang lama, nah, ini barangnya ada di sini Om ya? Ada di sini. Berapa duit Om? Ini cashnya di 127 juta. Oke. Okay. Kalau mau kredit, total DP-nya di 7 juta, angsuran? Angsurannya di 3,6 atau 3,7 lah 4 tahun. Oke, okay, jadi 3 jutaan, mau pilih mobil dari tahun muda, tahun tua, tahun tua, tahun tua, sampai yang paling tua-tua, ada semua ya Om ya? Ada. Yang penting siapin duit 3 juta sebulan, udah diemin aja buat bayar angsuran mobil. Mm-mm. Tapi nanti kalau di tengah jalan kalian misalnya butuh rezeki, terus mau tuker tambah ke sini, tambah duit lagi, tinggal hitung-hitungan lagi Om ya? Hitungan aja. Bawa lagi ke sini ya? Tinggal bawa aja. Oh, matic-nya sih pasti lebih mahal, cuma ini karena manual, cuma ya kita jualnya di bawah lah harganya. Di bawah standar ya? Di bawah standar. Oke, jadi manual. Buat temen-temen di luar biasanya naksir nih barang-barang manual, di-share, dikasih tahu ke teman-temannya ada barang. Juga. Bisa apa? Bisa kredit juga. Bisa kredit juga bisa ya? Pakai Adira ya? Pakainya kita kalau yang di luar kota, kalau nggak Adira ada sih satu lagi. Ada satu lagi? Ada satu lagi. Cuman yang kita sebutin buat rahasia ya? Iya. Oke, buat gimmick ya? Buat gimmick aja. Oke. Itu. Oke, kita ke belakang Om. Kita ke belakang ini kita ada gudangnya juga. Jadi ini bukan gudang penyimpanan.
tapi gudang untuk body repair ya Om ya? Iya. Oke, jadi segala pengerjaan body repair dirapihinnya di sini. Itu di sampai sini. Belakang sana berarti Om? Iya Om. Jadi kalau mau lihat jelek-jeleknya kita customer bisa lihat langsung. Bisa lihat ke sana langsung bisa ya? Bisa lihat langsung. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat kondisinya mobil baru datang apa adanya, terus habis itu berapa lama kalau benerinnya? Tergantung sih. Sampai rapihin. Biasanya sekitar 2-3 hari lah. 2-3 hari? Sekitar 2-3 Oke, jadi bisa mondar-mandir lihat terus bisa ya? Bisa mondar-mandir, bisa lihat apa. Kurangnya apa, Oh, bisa okay. Lihat terus. Ini jadi satu tempat dan ingat dari Pahlawan Revolusi ke sini, ke Ngurah Rai, ke Jati Mekar itu nggak terlalu jauh ya Om ya? Enggak. Jadi kalau mau naik motor boleh, naik mobil boleh, naik kalau yang hobi naik sepeda juga nggak masalah ya Om tuh. Ya? Oke. Lebih sehat lagi tuh Pak. Lebih sehat lagi? Lebih sehat aja tuh. Ada barang Audi? Ada Audi. Audi apa nih Om? Ini Audi A4 tahun 2008, ini baru dapat. Ini jeleknya nih. Ini ada punya nih, harus ngerapihin dikit. Oh, harus ngerapihin itu ya? Harus ada ngerapihin, soalnya kalau beli lumayan grillnya. Tapi nggak terima bocal-bacal begini ya? Nggak. Terimanya udah rapi aja ya? Terimanya udah rapi. Oke, kilometer berapa ini kurang lebih Om? Ini di 113.000, rawatan dealer juga. Oke. Asli. Dan juga ini mobil bisa dibilang apa ya sekarang ya, karena dia Audi seri A4 terlaris di Indonesia. Jadi dan ini mobil yang B8 kan dia ada dua tipe ya, B8 sama B8.5 okay. Yang model facelift-nya yang lebih keren. Cuma kalau yang 8.5 itu dia udah full elektrik apapun itu. Nah kalau yang B8 ini dia masih semi elektrik, jadi untuk part, untuk kayak dari rack steer, power steering, itu semuanya masih bisa copotan, servis, ini sama aja kayak mobil Jepang. Oh, bisa diaturin lah ya? Bisa diatur, dan sampai transmisinya pun dia metiknya metik biasa. Oke. Okay. Kayak metik Fortuner, metiknya Innova. Udah jadi begini. Bengkel-bengkel pinggir jalan ngerti? Masih bisa. Oke, okay. Yang penting belinya kalau di AutoZer, jangan ingat pas belinya, tapi kalau lagi ada masalah sama mobilnya, ya, itu. Bawa lagi ke AutoZer. Bawa aja, buat halo-halo nanya bengkelnya apa, gimana ini itu. Rekomendasi ini ya? Rekomendasi itu udah deh benar-benar pengalaman baru deh. Karena harganya kan satu, pasti mobilnya menarik lah. Oke. Okay. Pasti di bawah 150 juta. Oke. Okay. Ditambah dia ini body kitnya, dia pakai body kit asli dari Jerman. Okay. Ada VIN number-nya. Oke. Okay. Ada serinya ya? Ada nomor serinya dan produksi keberapa dari keberapa. Oke. Ini semua sekeliling. Terus dia juga udah pakai velgnya diganti, ring 18, full audio di dalam. Tapi main SQ ya, bukan judung-judung gitu. Oke. Karena dia mungkin ya buat sambil nikmatin mobil lah. Pas lagi nyetir ya? Pas lagi nyetir. Oke, karena mobil-mobil sedan kayak gini pasti ngerasainnya performanya ya Om ya? Performanya. Elegannya. Ya. Dan ini udah velg kayak gini, udah aslinya dapetnya begini. Iya, dapat. Berarti orinya udah nggak ada. Ori udah nggak ada. Langsung begini gelondongan ya. Betul. Berapa dan, duit Om? Dan kita ada beberapa sih sebenarnya. Cuma masih ada di ada yang lagi dipakai aja. Oh gitu. Kalau yang ini berapa duit? Yang ini cashnya di 139. Oke. Okay. Bisa kredit? Bisa kredit. Kalau mau kredit ini total DP di 35 juta. Aha. Angsurannya di 3.400. 3.400. Lagi-lagi. 3 jutaan. Enggak ada mobil yang cicilannya mahal di sini. Datang ke AutoZer, mau yang di Pahlawan Revolusi, mau yang di Ngurah Rai di sini, mau yang di Jati Mekar, bilangnya tahu dari channel YouTube Hari Fadilah. Nah. Om, mau cari mobil yang angsuran 3 jutaan, bisa milih yang mana? Waduh, Muntauger tuh banyak tuh. Pret, langsung duduk rapi, langsung duduk dihitungin rapi. Ya, Om ya. Langsung dihitungin, tinggal arahnya untuk mau mobil yang mau sedikit ada care-nya, ada yang mau naikin value. Ada kan mobil juga kebanyakan ya kita di sini mobil itu kan cerminan dari diri kita sendiri. Yes. Betul ya. Ada juga orang yang mobil ini hanya untuk pindah dari titik A ke titik B. Oke. Okay. Masa bodoh dengan yang lain. Mm. Ada juga mobil yang penting untuk keluarga. Yang penting yang duduk belakang harus happy. Yes. Mau yang di depan mau rasanya berantakan, enak nggak enak, dijalanin aja, yang penting gue beli. Oke. Okay. Gitu. Bahkan ya customer ada macam-macam lah. Iya. Yeah. Gitu. Ya itu bisa nanti sambil sharing-sharing. Okay. Tinggal arahnya. Kalian mau beli mobil yang menurut kalian ini seperti apa? Mau cari yang mobilnya bentuknya seperti apa? Kita bisa cover hampir semuanya dari maintenance, servisnya, penggunaannya, triknya, caranya, semuanya kita bisa semua. Oke, jadi di sini bukan hanya jual tapi after sales-nya pun diurusin sama Om Kemal. Semua. Jadi kalau kalian biasanya pakai mobil Jepang, tiba-tiba mau pakai mobil Eropa tapi belinya sama AutoZer, jadi nggak perlu mikirin, aduh ntar ngerawatnya gimana.
telepon Om Kemal, telepon tim AutoZir, nanti dikasih tahu bengkel resminya. Dan yang paling penting, mobil sini nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, kilometer asli, legalitas semuanya aman, dan surat-surat semuanya ready ya Om ya. Ready. Keabsahannya nggak perlu diraguin lagi, jadi silahkan datang ke seluruh showroom AutoZir ya Om ya. Ada AutoZir 1, 2, dan 3, dan ini 3. Yang ada di Igusti Ngurah Rai Om ya. Iya, ada murtamain lagi atau udah semua Om? Ya kalau misalnya nanti ya kayak di belakang gini Om ya, itu ada APV, ada EcoSport, sama ada Velfire. Ini mau bilang udah pada laku, cuma lagi dirapihin. Lagi pada dirapihin, karena kita tuh di sini fokusnya mobil jualnya itu as is-nya dulu, mentahnya dulu, biar biar lihat kepengennya sih mentahnya aja dulu, gitu loh. Jadi nanti begitu lihat bagusnya, itu karena gini, orang kan pasti lebih ingat kalau saat dia pertama ada impresi bagusnya saat dibeli, itu jauh lebih berkesan lah. Okay. Gitu, jadi mendingan lihat kayak gini nih, jelek banget hitungannya kan. Masuk Audi begini kan orang begitu, tapi ntar lihat udah rapihnya. Lihat udah rapihnya. Lihat rapihnya, kalian bikin nggak pening kepala ya Om ya. Tahu-tahu udah diberesin sama tim AutoZir, sama Om Kemal, dan kalian tinggal pakai enaknya aja. Kalau belinya pakai angsuran, tinggal bayar angsuran. Kalau belinya cash, tinggal rawat sama isi bensin ya Om ya. Betul. Udah semua Om, nanti kita mau geser ke AutoZir yang di Pondok Bambu dulu. Pondok Bambu ya. Baru abis itu kita di Mekar. Jadi kalian yang nonton video ini mau yang part 1, part 2, part 3, silahkan follow Instagram dari AutoZir buat tahu updatean stok terbarunya. Atau follow channel YouTube dari AutoZir, semuanya ada di deskripsi. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa bungkus mobil bekas impian kalian di AutoZir. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Dan kita bilang enjoy ya Om ya. Oke. Enjoy!